Okay, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Ayla dari Mommy Love Massage Services and distributor for Nang Ori Nang Mina Mina Power. Okay, anyway, lama juga kita tak berborak-borak bersantai, meroyan-royan. Okay, anyway, hari ini topik adalah tentang varicose vein. Okay, apa minyak yang sesuai? Okay, sekejap, kita keluarkan minyak dulu dekat sebelah. Okay, minyak yang I gunakan untuk waktu urut hari tu, okay. I pakai massage spray, okay. You pun boleh pakai massage oil, okay. Massage spray dia ada rasa macam hawa dingin sikit, lagi rasa panas. Tapi kalau untuk yang ini, black pepper massage oil ni, dia macam ex oil jugalah. Dia macam berangin, dingin. Then after that, terus dia cool down. Okay, kalau yang ini, kalau massage spray sesuai untuk massage, kita just spray dan dia terus akan jadi hangat. Okay, untuk varicose vein, boleh ke pakai minyak ni? Okay, actually memang ada banyak khasiat untuk black pepper massage spray ni, memang terlalu banyak khasiat lah. Okay, dia sekadar bukannya untuk kaki krem ke simple biawak ataupun gout, tapi ia also dia juga membantu untuk varicose vein. Okay, apa itu varicose vein? Varicose vein tu adalah urat yang dia terkeluar daripada, yang ada urat muncul tu, tu yang orang kata urat hijau lah, urat apa, orang Melayu panggil apa, saya lupa. So yang itu, kalau nak katakan yang selalu orang gunakan tu adalah spider vein. Okay, so varicose vein tu adalah apa yang orang kata spider veins, okay, green veins. Okay, yang terkeluar daripada dia macam terkeluar dekat permukaan kulit. Okay, so itu memang selalunya orang akan rasa sakit, rasa dia macam sebal-sebal. Ada cakap pasal saya tak ada, so saya tak tahu macam mana dia punya sakit. The thing is just that bila dia orang explain tu, saya dah macam ngeri sikit. Pasal apa, dia cakap dia punya bisa tu memang tak boleh tahan lah kadang-kadang. So dia on and off. So orang macam, ada orang dia tak ada masalah lutut, tapi dia punya bisa macam orang kena masalah lutut, macam orang ada arthritis gitulah. Okay, dia macam ibaratkan sengal-sengal, otot-otot yang sengal gitu. So untuk varicose vein ni memanglah sesuai kita gunakan massage spray. Okay, memang memang telah sure kan. Kalau nak pakai gel boleh tak? I pun ada tinggal lagi satu kotak kat sini. Ni gel kita, okay. Gel lari hitam. Okay, yang ni sesuai untuk orang yang ada gout dan juga orang yang ada varicose vein dan juga simple biawak. Okay, dan macam-macam lagi lah. Kalau badan krem ke, boleh juga sapu dekat bahagian kita punya shoulder. Okay, ni memang orang kata kalau dah sapu, dah roll dekat atas tu, tempat yang rasa sakit, rasa tenat, macam rasa sengal, tak kira lah apa-apa rasa, orang kata kalau dah disapu kan, memang memang best, memang dia dapat melegakan. Okay, dalam masa 15 minit, memang dalam 5 minit tu orang kata memang takkan rasa lah, pasal baru sapu kan. Biar dia serap, kita tunggu, relax, dan baru kita dapat rasa dia punya panas dia. Okay, dalam masa 15 minit, selalunya dalam angka masa dia 15 minit. Okay, kalau massage oil pun sama juga, tak kira sama ada dia gel lari hitam ataupun dia massage spray ataupun dia massage oil. Okay, so memang sesuai. So I dah upkan video bagaimana cara untuk mengurut varicose vein ni. Okay, untuk varicose vein ni, kita tak boleh urut tekan, kita tak boleh deep pressure. Okay, kalau ikutkan tahun, beberapa tahun yang dululah yang saya belajar urut ni, kita tak boleh urut orang yang ada varicose vein, spider vein ni semua, kita tak boleh urut. Dia memang contradiction. So yang sekarang punya course yang saya dah ambil, belajar tentang mengenai urut, okay, terutama sekali dalam kursus holistic massage. Okay, memang dia orang kasih urut, tapi cuma melayangkan dia. Okay, so cara nak, cara yang kat video tu yang saya tunjuk tu, cara saya urut macam orang kata macam tekan, ada pressure, tapi sebenarnya tak. Kita put on pressure dekat skin, lepas tu kita urut layang-layang. Kasih dia serap. Bila dia, kita dah urut sambil layang-layangkan dan dia serap di dekat permukaan kulit tu,
Nanti you akan nampak difference dia. Dia bukannya kita urus serta-merta dia akan hilang. Tak, dia tak akan hilang. Okay, dia memang akan susut. Okay, dia bila minyak tu dah absorb kat dalam dalam permukaan kulit, dia dah masuk kan. So bila dah layangkan, lembutkan, kita tak boleh tekan pun, tak boleh pressure pun. Okay, memang tak boleh pressure. Okay, very dangerous pasal dia boleh explode. Orang kata dia boleh darah tu yang clot tu boleh pecah dalaman. So nak kena hati-hati pasal kalau benda ni dah terjadi, kalau pendarahan pecah, you terpaksa kena pergi apa tu, pergi surgery. Tu yang ada, I pernah experience before where my customer belum lagi urut the bahagian tu. So kita dah urut tapi saya layangkan dan tak, belum lagi nak layang tau. Okay, tengah baru kat tapak kaki, baru nak naik ke atas. Saya tiba-tiba dia rasa macam tak sedap kaki dia. Sekali dekat luar tu darah pancut. Macam orang cucuk jarum, pancut tiba-tiba. Jadi masa tu saya kena stop saya punya servis. Dan dia pun panik, I pun panik. Tu tahun, beberapa tahun yang lepas lah. Memang panik, I cakap, okay, it's my first time, I tak pernah nampak. So masa tu dia panggil ambulance. Dan masa tu macam seriously lah, memang memang macam orang kata tak tahu apa nak buat. Jadi apa yang ada depan mata tu, saya just grab untuk stopkan darah tu. So lepas tu bila ambulans dah bawa, lepas berapa hari tu, dia feedback kat saya lah. Diorang, dia punya tu dalam pendarahan tu dah pecah kat dalam. So dia harus continue balik, dia harus buat surgery. So berbeza lah pasal dia punya memang dah terkeluar rabak dah, dah terkeluar dekat tu. Saya tengok memang banyak tu, bila-bila masa boleh explode lah orang kata. Okay, dan lagi satu, selain daripada surgery, selain daripada pendarahan pecah dalaman, okay, untuk mengelakkan memang sesuai black pepper sahaja. Okay, black pepper sahaja, dan juga ada ada beberapa yang boleh membantu dengan varicose vein. Macam ada orang kata apa tu, gunakan almond oil, castor oil, olive oil is also good, tetapi dia tak serap ke dalam untuk melembutkan. Olive oil memang sesuai untuk kulit dan juga untuk mengurut, tetapi minyak yang lebih sesuai, saya memang memang sangat-sangat syorkan adalah black pepper massage oil. Nak kena be consistent, okay? Nak kena hari-hari pakai baru nampak dia punya perubahan, okay? Ni untuk orang yang macam untuk takut nak pergi surgery, takut nak pergi laser treatment. Okay, pasal ada satu customer, dia memang dia dah share, satu makcik ni, ada beberapa makcik jugalah pun share dengan saya, dia orang pergi laser treatment. So laser treatment ni orang kata, I tengok memang cantik kulit dia, the before dengan after yang dia dah tunjuk. Pasal memang kita urut kan, kita boleh nampak beza dia kan. Tapi bila dalam setahun akan datang, depends lah. Kalau awak yang bekerja keras, tentu dia akan muncul balik. Pasal benda ni dia akan what I know and learn, what doktor cakap lah masa tu juga tentang varicose vein, is that dia adalah genetik. So atau orang yang genetik confirm ada, you pergi laser dia akan datang balik. So tak boleh buat apa-apa. So itu sebab kita boleh gunakan minyak-minyak untuk untuk orang kata melindungi dia daripada meribat jadi banyak dan jadi besar ataupun terkeluar daerah melekat dekat permukaan kulit. Yang danger dia adalah permukaan kulit. Kalau dia dah kalau kita nampak urat-urat dah timbul kan, busa-busa pula tu, habis dah nak terkeluar biji tu, bila-bila masa dia belum meletup, tu yang orang kata kalau boleh untuk mengelakkan, kita cubalah usaha gunakan apa-apa minyak yang ada. Okay, yang saya syorkan memanglah favourite oil saya adalah black pepper massage oil. Tak kira bila sejak mula belajar urut, memang dulu kita pakai EO, EO black pepper. Lepas tu kita nak kena mix dengan massage oil, kita gunakan macam olive oil, almond oil, lemongrass oil. Lemongrass oil bukannya yang lemongrass yang minyak panas tau, tapi lemongrass oil khas untuk yang urut tu. Kita campurlah dengan black pepper dan kita urut, kasi permukaan yang varicose vein tu lembut, tak mengejut, darah pun tak terkejut. Tu yang
kita masukkan lah. Tapi sekarang alhamdulillah dah jumpa ni produk black pepper. Okay, black pepper massage oil ni yang diadunkan daripada Nang Ori Sarawak. Okay, macam-macam bahan yang dah diadunkan dengan memang orang kata memang sesuai lah untuk saya share tentang ni produk. Bila dah jumpa ni produk, try dekat customer. Bila dah try dekat customer, dah tak payah dah nak fikirkan apa bahan nak kena mix sana mix sini untuk customer yang ada varicose vein. So ni memang amat sesuai sekali. Dan itulah yang saya nak syorkan, nak share kepada semua. Okay, and itu sahaja tentang varicose vein. Macam mana boleh timbulnya varicose vein, itu will be on another part. Saya akan share lagi. Okay, insyaAllah bila saya ada masa. Okay, yang tentang minyak gel lada hitam, tentang minyak black pepper massage spray dengan massage oil ni, kalau ada sebarang pertanyaan boleh contact saya. Okay, dan tentang ni minyak, yang topik untuk hari ni adalah tentang boleh ke untuk digunakan untuk varicose vein. Memang boleh, memang amat sesuai. Okay, so kalau you all nak order pun boleh, sesiapa nak jadi agent pun boleh. Memang kita mengalu-alukan mencari agent yang serius lah. Okay, untuk join I punya team. Okay, I think sampai di sini sahaja. Kalau you all ada sebarang pertanyaan boleh just message saya. Kalau nak order pun message saya. Saya pun ada team-team yang lain. Distributor lah, mereka adalah distributor. You pun boleh juga contact mereka. Okay, so I think that's all. And thank you for watching my video. And do help around to share-share this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.